primeira que dikir tu? Boleh. Boleh lah. Boleh. Assistant saya kata boleh. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua. Terima kasih untuk ada di sidang media kita, dan soalannya mudah, lebih mudah kita semualah. Alright. Thank you very much. Dalam pandang against all the odds, Selangor berjaya sampai ke final. Apa kekuatan coach sendiri dan pasukan Selangor hingga berjaya mari ke final tadi? Sikap lah. Lagi sikap lah. Sebab kita tak lalui FA Cup dengan kita kata perjalanan yang smooth sailing kan. Ada kalah, ada menang, comeback 2-3 kali. It's just a really good story to tell kita punya satu hari nanti kan. Jadi kalau orang cerita macam mana kita ke final, I think it's a good story untuk cerita pasal macam mana kita main 9 orang, macam mana kita datang balik dengan Terengganu, macam mana kita kalah di away di Kuching. So sekarang kita di final, so kita nak menikmati 2-3 hari ni dengan rasa yang feeling yang bagus lah. Ada any injury coach untuk player semua? Kecuali Mohairi Ajmal. Yeah, that one I can confirm lah. Mohairi Ajmal takkan berada dengan team sebab dia ada injury yang saya rasa hanya akan pulih lagi another 1 month. Coach, kita tahu mungkin setengah fan esok akan menganggap indikasi sebagai keputusan untuk coach esok. So apa pandangan coach sendiri lah? Keputusan untuk saya untuk apa? Jika dia jadi kayu pengukur untuk coach untuk esok sebagai... Untuk saya sebagai, actually bukan pasal saya lah. Sesiapa pun di tempat saya, kita hanya di tempat saya cuma nak pastikan yang kita berhasil dengan baik. Kita ada cita-cita, kita ada impian, kita ada macam saya cakap, kita nak kejar kejayaan. So esok hari yang baik untuk semua penyokong Selangor. It's not, bukan pasal saya, sama ada saya tak faham soalan awak direction ni ke mana kan, jujur. Tapi saya rasa it's not, bukan mengenai saya, it's mengenai pasukan, mengenai korang pemain dan juga mengenai penyokong yang saya rasa kita agak positif untuk mencapai impian kita, dan saya rasa itu tak salah. Dan kita nak berhasil dengan baik untuk dapatkan keputusan yang baik, performance yang baik. Assalamualaikum coach. Padirul, sorry. So coach, kalau tak salah saya coach, ini merupakan pencapaian atau final pertama untuk coach sebagai head coach lah dalam kerjaya kejuruteraan latihan. So secara peribadi coach, makna perlawanan final ni, coach menyangka secepat ini Nizam Jamil akan bawa Selangor ke pentas final? Bagaimana? Saya ada berbual macam ni semalam lah dengan kita punya media officer, dengan beberapa officer kita. Saya tak sangka secepat ini. Saya baru di posisi ini baru 3 bulan. Of course lah, saya jurulatih dah 10-11 tahun kan. Tapi pribadi yang ni pendapat saya, tak jangka secepat ini. Dan yang tak merisaukan saya tak bermain di Padang. Kita ada good captain, saya trust Safwan 100%. Kita ada good players, kita ada very positive young players. Secara peribadi, yes, pengalaman pertama saya. Mungkin pengalaman pertama untuk Noah juga. Mungkin pengalaman pertama untuk Jebang juga. Mungkin FA Cup pengalaman pertama untuk separuh staff Selangor FC. So kita semua look forward, bukan saya je sebenarnya, ramai yang pengalaman pertama sebenarnya. So kita dalam kapal yang besar, we are very positive about it. Dan kita akan lalu berdiri dengan senyuman, dengan happy feeling lah. Setuju coach kalau saya katakan Selangor bakal turun dengan status underdog coach? Setuju. Saya setuju kerana of course lah, to compare kedua-dua pasukan ni untuk 10 tahun ni agak berbeza kan. Sebuah pasukan yang ada kejayaan yang sangat besar untuk 10 tahun dan sebuah lagi pasukan, kita mewakili pasukan yang mengejar impian, mengejar kedudukan yang lebih baik, untuk mengejar pengiktirafan. Dan I think this final menunjukkan yang betapa kesungguhan pasukan Selangor FC, bukan sahaja pemain, pengurusan, penyokong yang kita ada cita-cita untuk bersaing dan menjadi lebih baik dalam liga dan juga dalam Piala ni lah. Kali terakhir Selangor di pentas final Piala FA pada 2018 dan support KTQ bersama dengan pasukan Mahal. So coach, pada pandangan coach lah, peluang Selangor lah untuk menembus kembali kejayaan pada 2018 sekaligus untuk juara pada kali ini, walaupun on paper sukar coach, pada pandangan coach? Saya percaya untuk kita it's a 50-50 game kerana ialah final. Ada dua pasukan yang akan bertanding. Of course peluang tu ada 50-50. Alright. Seperti saya katakan selalu dalam kita kata dalam apa-apa interview saya, tidak habis lagi, tidak dihabiskan kan. So it's a 90 minutes game kan. Kita ada feelings, kita ada
kita juga bercita-cita kan, tak salah, tak boleh nak menafikan yang kita tak menafikan macam mana-mana pasukan yang ada cita-cita, kita tak menafikan perkara itu kan. Dan sekarang kita dah di final, I think hanya beberapa langkah saja lagi untuk pisahkan kita dengan piala. Cuma yang saya nak pastikan, yang kita bermain baik, kita berfikiran positif, dan at the moment saya rasa family, player semua look forward untuk bermain esok. Saya tak katakan yang kita akan secara detailnya akan bermain gitu, bermain gini kan, tak. But again, kita dah hampir ke situ, dan why not kita take a shot. It's life kan, life rasa kalau kita tak take a shot, I think it's a rookie lah, but this time is the best time I think. Kalau itu kan statistik coach, 31 jaringan dalam both competition, FA Cup dan juga Liga Super setakat ini. Dan selama muncul antara pasukan yang paling kurang dibolosi dengan 8 jaringan setakat dalam Liga Super coach. So coach melihat situasi itu, data itu, happy coach untuk pasukan? Yes, kerana itu menunjukkan yang betapa serius kita dalam membina pasukan. Kita, we are very serious about nak membina pasukan. Kita ada, bukan KPI, kita ada standard yang kita nak tetapkan setiap perlawanan. Macam saya pernah kata, even pemain-pemain muka mereka sangat senior ketika seri pun, dan itu menunjukkan betapa kita tak suka tentang keputusan-keputusan yang tak sebelah kita. So di Selangor, seri is not enough kan, di Liga, tapi dalam perlawanan esok is a final game. So it's a shot yang semua orang kena ambil dengan tepat. So I think I'm happy with the situation of lah. But again, soalan ni pasal data tadi tu, I'm really, really happy with dia. Saya gembira. Keadaan cuaca ketika ini coach, dan juga keadaan padang, coach dah tengok padang ataupun macam mana? Cuaca saya tak boleh kawal. Padang kita boleh kawal, tapi sayangnya padang bukan saya yang kawal kan. Tapi again lah, kita bermain di padang yang sama dengan pasukan lawan, dan saya rasa tak ada, semalam kita dah cuba padang, I think padang bagus, tak ada apa isu. Dan cuma again lah, kalau cuaca tu is, kalau hujan tak hujan, kalau kabarkan, kalau dekat weather forecast hujan eh, so it's going to be a different match. But again lah, final. Wife. Kalau wife kena jawab again lah, kalau final, kalau hujan, dia akan bagi satu perlawanan yang berbeza lah kan. Kalau kering, I think kita akan dapat satu perlawanan yang seronok untuk ditonton lah. Selangor bersedia coach untuk menghadapi sebarang kemungkinan mungkin sehingga ke penalti? Kita dah ke penalti ya sebelum ni. Kita dah dalam FA Cup, kita dah ke penalti dengan 9 orang. Saya rasa apa, kita dah ada pasang surut dalam FA Cup, tapi kita dah ada di final. So I think apa kemungkinan pun kita lalu dengan hati yang bagus lah. Baik, any question to Captain Pasukan? Coach, tadi dia ada cakap pasal... Sorry, you dari mana? Coach, Farah dari New Straits Times. Tadi dia ada cakap pasal this is the first time in your career as a head coach and you reach the final of the FA Cup. So, have you said that you are this barang macam superstitious? The superstitions ke, ataupun have you lost sleep thinking about the final FA Cup? Tak adalah, cuma saya mengharapkan ini adalah pertama untuk next yang akan datang lah. saya harap akan banyak lagi perkara yang baik berlaku, bukan untuk saya, betul untuk Selangor juga lah kan. Kalau tiap-tiap tahun macam ni, mungkin tidur saya lebih bagus lah kan. Back again lah, of course lah, untuk saya, untuk pertama kali, dan saya I'm really happy with it. But again, it's not about me, it's always about the players, it's about the team. Syahir daripada Sinar Harian, mungkin coach boleh berkongsi kemungkinan Miki ada dalam soalan coach saya pun, ataupun diturunkan 10 minit terakhir, so macam mana pelancaran coach tak ini, mungkin boleh berkongsi ataupun jadi rahsia. Boleh main dengan Miki esok? Boleh. Boleh lah? Boleh. Assistant saya kata boleh.